Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Hamdi Reza Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun pengetahuan terkait pengaruh sisip trafo distribusi dimana kali ini kita akan berfokus kepada contoh misalkan kasus gardu ataupun contoh kasus daya trafo, daya trafo distribusi yang bebannya sudah overload dimana nanti kita akan menganggap bebannya itu misalkan sudah 100% ya dari kapasitas trafo Kemudian kita akan membahas contoh metode sisip trafo distribusi, pembahasan secara teori, dan dibandingkan dengan simulasi dengan mempergunakan software etap. Kemudian lagi kita akan mencoba menganalisa dampak ya kan ataupun pengaruh dari sisip trafo distribusi tersebut terhadap presentasi beban trafo, kemudian terhadap perbaikan tegangan di sisi JTR ya, jaringan tegangan rendah, kemudian terhadap perbaikan susut atau losis. Kemudian nanti baru dapat kita simpulkan bagaimana sih hasil simulasi yang telah kita dapatkan pada video kali ini. Oke, mungkin demikian untuk opening kali ini. Langsung saja teman-teman ya. Ini kita akan mencoba salah satu kasus ya. Misalkan di sini ada salah satu trafo yang bebannya sudah overload. Misalkan di sini contohnya nih. Ini salah satu gardu ataupun salah satu trafo distribusi misalkan dayanya 200 kVA. Nah, dia trafo ini adalah step down, menurunkan tegangan dari jaringan tegangan menengah ke jaringan tegangan rendah. Yang menengah ini adalah 20 kV, yang rendah ini adalah ke 400 volt, di mana 400 volt ini adalah tegangan pasa ke pasar dan untuk pasakan netralnya ataupun satu pasanya itu adalah 230 volt. Nah, kemudian prinsip dari sisip trafo distribusi ini seperti apa? Nah sebelum lebih lanjut teman-teman Ini misalkan ini adalah sumber ya Sumber 20KV nya Atau JTM nya Jaringan Tengah Menengah Bisa dari Sumbernya JTM seperti A3C, A3CS SKTM, MFATIC Apapun itu pokoknya sumbernya adalah 20KV Kemudian di step down dari trafo distribusi Nah ini misalkan JTR nih teman-teman Mau dia satu jurusan Dua jurusan biasanya kalau untuk trafo distribusi maksimalnya bisa mencapai empat jurusan teman-teman. Nah, kemudian ini misalkan total bebannya ini adalah 200 KVA. Ini bukan jumlah pelanggan ya teman, teman ya Oh, ini jumlahnya 200 pelanggan belum tentu bisa kurang atau bisa lebih. Pokoknya total dari pemakaian pelanggannya adalah 200 KVA. Nah, di video sebelumnya. Di part sebelumnya, sudah pernah saya sampaikan bahwa beban trafo distribusi itu sendiri seperti ini, teman-teman. Keluaran dari trafo, kemudian dia kan JTR nih. Ini sisi TM, tengah menengah. Ini adalah sisi TR-nya, teman-teman. Nah, dari JTR-nya ini, dia kan dari tiang ke tiang. Tiang ke tiang. Misalkan ini dia 50 meter jarak antar tiangnya atau antar gawangnya, gitu kan. 50 meter atau 45 meter. Ada juga yang sebagian di 40 meter. Nah, ini sebagian... Sebetulnya kondisi real di lapangan itu seperti ini teman-teman hampir mendekati ya. Jadi setiap tiang itu bebannya tidak tidaklah sama dan belum tentu dia di pasang sama seperti ini seperti ini ada pasangnya semua dapat RST atau ini malah semuanya di semua. Nah inilah menyebabkan beban tidak seimbang. Namun pada video kali ini ini dianggap semua JTR-nya ini. Nah pastinya ini ada tiang-tiang ya teman-teman ya Nah jadi pelanggannya kita anggap aja ini kita anggap aja bebannya itu seimbang teman-teman Nah jadi kita di sini tidak membahas beban tidak seimbang kita tidak membahas terkait kabel di JTR nya namun kita murni membahas bebannya yang sudah overload yang sudah 100% kemudian kita sisipkan satu trafo distribusi kemudian JTR nya dipecah atau dibelah ya teman-teman dipotong Nah, sebagian bebannya yang si trafo satu ini ditopang atau dialihkan atau dipindahkan ke trafo yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya apa? Ini adalah salah satu upaya untuk uh, meminimalisir uh, susu teknis dengan cara sisip trafo untuk menghindari daya trafo atau beban trafo yang sudah overload. Nah, misalkan di sini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini salah satu trafo 200 kVA bebannya juga sudah 100% 200 kVA kemudian di sepanjang JTR ini yang yang si beban sebelumnya ditopang atau ditampung ya uh, oleh si gardu satu ataupun si trafo distribusi satu kemudian di tengah-tengahnya misalkan kita sisipkan satu trafo pastinya dia juga dari sumbernya di 20 kV ya teman-teman ya nah kita anggap dengan daya trafo yang sama Misalkan yang sebelumnya 200 disisip juga dari 200. Jadi ini anggap ini murni bebannya di belah dua teman-teman dalam artian ini setengahnya ditopang oleh si trafo yang lama atau trafo satu kemudian di 100 kva berikutnya atau mungkin yang lebih jauhnya mungkin ya ditopang oleh si trafo distribusi dua atau yang telah disisip ini. Nah secara teori teman-teman ini pastinya yang dari tegangan ujung sorry yang di jeter ujung dia kan kita sudah bahas sebelumnya semakin ke ujung dia jauh dari sumber tegangan atau dari sumber trafo dia kan semakin drop otomatis yang di ujung dia secara tegangan dia pastinya makin drop ya teman-teman ya nah jadi dengan ditambahkannya atau disisipnya satu gardu distribusi atau trafo distribusi jadi sumber tegangannya akan semakin dekat teman-teman terhadap beban jadi dia menerima tegangan yang lebih bagus ke pelanggan yang sudah dipindahkan ke trafo distribusi yang baru. Kemudian lagi pastinya secara teori ya teman-teman ya. Yang sebelumnya dia 200 kVA, bebannya juga 200 kVA, pastinya kan 100% nih. Jadi kalau kita setengahnya ditampung oleh si trafo lama, setengahnya lagi ditampung oleh si trafo yang baru, otomatis kan bebannya jadi 50-50. Nah itu secara presentasi teman-teman ya. Nah kemudian lagi untuk susu teknisnya bagaimana? Nah inilah mau kita bahas di software etap. Nah ini saya akan mencoba membuatkan simulasi etapnya. Kita mulai dari nol teman-teman di mana saya mempergunakan etap versi 21. Nah untuk teman-teman yang ingin membuatkan simulasi etapnya, silahkan mempergunakan etap versi berapapun bebas, versi 21 bisa, versi 19. 16 ataupun 12.6 atau yang versi 7 sekalipun yang versi lama bebas ya secara prinsip etap itu versi berapapun hasilnya akan sama perbedaannya mungkin fitur-fitur yang ada ataupun tampilan di etap itu sendiri ya semakin baru etapnya pastinya kan fiturnya lebih, lebih lengkap gitu oke di sini saya akan mencoba buat folder baru eh simulasi baru dari file bisa new project ataupun di sini new yang gambar putih ini saya buat misalkan saya di desktop ya saya buat folder baru namanya analisa sisip trafo distribusi Nah, untuk di Indonesia kita mempergunakan frekuensi 50 Hz. Kalau di luar negeri mungkin 60 ya, teman-teman ya kemudian kita klik Oke OK. Oke OK aja karena tidak ada perubahan di sini Nah di simulasi ini ini kita hanya berfokus kepada murni pemindahan beban saja teman-teman artinya dengan pengaruh sisip ini bagaimana sih dampaknya terhadap kedua trafo ini baik itu si trafo lama ataupun si trafo baru uh, susut susut teknis yang lama atau losis yang lama dengan sus, uh, susut ataupun losis yang baru Ah, sebetulnya kita kalau untuk data lebih akuratnya teman-teman, di sini kabel JTR-nya harus kita buat penampangnya berapa, kemudian beban si pelanggannya seperti pertiang yang saya lihatkan tadi sebelumnya ya. Ah, ini supaya lebih detailnya, tapi kita tidak membahas sampai sedetail itu, jadi kita murni dari trapu langsung aja ke beban, cuma nanti bebannya kita bagi dua, yang sebelumnya 200, kemudian di simulasi berikutnya menjadi 100-100. Jadi mungkin batasan masalah di sini ya kita tidak membahas tentang kabel JTR ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan mencoba membuatkan sumbernya yaitu sumber di power grid. Anggap ini adalah sumber dari GI teman-teman ataupun keluaran dari GI. Nah double klik di sini kita buat ratingnya 20 kV ya karena di sini kita mempergunakan JTM jaringan tegangan menengah. Rating tegangannya di 20 kV. Di sini saya buat misalkan namanya adalah sumber 20 kV. Nah, di sini MVSC tidak usah kita isi. MVSC ini adalah MVA short circuit dipergunakan untuk analisa proteksi, koordinasi proteksi ataupun yang berhubungan dengan proteksi teman-teman. Nah, kemudian ini keluaran dari GI-nya itu Nah ini 0 kV ya kita hubungkan langsung menjadi 20 kV. Nah ini saya akan mencoba si trafo. Nah trafo ini saya dekatkan trafo 1. Tadi dia daya trafonya 200 kV ya teman-teman ya. Nah di sisi ini ratingnya dia ada primer dan sekunder. Masing-masing satunya adalah kV kilovolt. Ketika saya belum menghubungkan ini ke bagian primernya dia masih 0 sama 0. Jadi saya akan coba hubungkan. Nah, di sini baru di bagian primer muncul dia rating tegangannya di 20 kV. Nah, karena kita membuat eh, tegangannya adalah 20 kV primer dan keluarannya adalah di 400 volt. Satunya kan kV, berarti 400 volt ini adalah 0,4 kV. Jadi saya buat di sini 0,4 di masing-masing laptop beda-beda teman-teman ya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik sesuai dengan settingan default untuk penulisan di laptop masing-masing. Ini satuannya adalah KVA saya buat di sini 200 sebagai contoh yang sebelumnya ya. Nah ini ketika saya klik di luar baru muncul FLA ini artinya adalah full load ampere, full load beban penuh ya ampere itu arus ya. Nah jadi arus pada saat beban penuh artinya di sisi primer dengan tegangan 20 kV daya trafonya 200 kVA dia maksimum arus yang diizinkan pada saat beban penuh adalah 5,774 ampere per pasa. Jadi pasa R-nya 5,774. Begitu pun untuk di pasa S dan pasa T. Ini adalah arus maksimum yang diizinkan teman-teman pada saat dia overload. Sedangkan untuk FLA yang di sisi sekunder artinya adalah 0,4 ini 0,4 kV atau ya, 400 volt keluaran dari trafo dengan daya 200 kVA maka arus maksimumnya perpasanya adalah 288,7 ampere. Angkanya dapat dari mana? Silahkan teman-teman cek di video-video saya sebelumnya terkait uh, rating fuse link ataupun FLA pada daya trafo distribusi. Ada kok di situ. Lihat aja di sortir di playlist di simulasi etap. Impedansi di sini saya akan mencoba membuatkan impedansi yang standar bawaan pabrik. Nanti dia akan bawaannya yaitu default ya sesuai dengan rating tegangan dan daya trafo distribusinya. Oke. Okay. Ini trafo distribusi satu. Kemudian saya buat busnya lagi. Kemudian saya buat langsung aja beban teman-teman ya karena di sini saya tidak membahas tentang JTR ya. Khususnya di kabel JTR gitu. Nah, ini bebannya saya buat adalah beban tiga pasang karena trafonya kita anggap bebannya 100% jadi saya buat di sini Beban tiga pasang ya. Bebannya juga seimbang. Kita tidak membahas beban tidak seimbang di sini. Jadi kita berfokus kepada trafo yang overload. Yang dieksekusi dengan trafo sisip Ini klik di bagian daya trafonya. Kita buat jadi kva. Eh daya bebannya ya. Kita samakan menjadi 200. Ini dia. 288,7. Jadi dengan daya beban 200 kva jika kita anggap power faktornya cospinya satu, kita anggap ya teman-teman ya, kalau 0,9 ya beda lagi, ampernya akan didapatkan 288,7. Oke okay, ya. Nah ini adalah uh, simulasi pada saat beban trafo overload, artinya 100% dan di sini kita tidak membahas JTR sekali lagi teman-teman ya. Sebetulnya kalau ini seolah-olah beban trafo itu numpuk di depan trafo. Nah, tapi real di lapangan itu sebetulnya dia harus keluaran dari JTR dulu dan bebannya pun dia tidak numpuk di satu titik tapi dia setelah pembagian dari tiang-tiang JTR tadi. Namun kita tidak berfokus ke situ ya secara detailnya. Jadi teman-teman bisa nanti mengeksplor lagi informasi ataupun pengetahuan yang saya share di video ini. Oke, kemudian kita buat simulasinya lagi. Di sini load flow, run load flow. Ini beban seimbang, ini untuk beban tidak seimbang. Kita fokusnya kepada beban seimbang saja, teman-teman. Oke. Okay. Nah, di sini kita dapatkan. Kita klik untuk di display option. Berubah persen menjadi volt bisa, kV juga bisa. Kemudian kita buat di sini bebannya menjadi ampere saja, teman-teman. Nah, oke, okay. didapatlah tegangan yang keluar dari trafo yang seharusnya dia 0,4 kV atau 400 volt ya kan. Tapi didapat di sini adalah dia 391. Artinya apa? Dia mengalami drop tegangan pada saat beban trafonya overload. Nah, ini teman-teman ya. Sumbernya pas 20 kV. Kemudian arus sisi primernya dia didapatkan 5,9 di sisi sekundernya 292 kemudian tegangannya turun yang seharusnya dia pada saat beban 0 teman-teman ya dia harusnya 0,4 kV tapi pada saat dia beban penuh 100% dia didapatkan tegangannya 391 oke di sini saya catat ya teman-teman ya nah di sini pembebanan 100% nah losisnya di sini di sini tidak usah ditekan ujung ya tegangan JTR aja oke di sini 391 volt ya nah kemudian lagi susutnya seperti apa kita coba klik di bagian report manager kemudian klik summary klik losses oke kita akan dapatkan losses di satu trafo ini aja teman-teman kita tunggu nah di sini dia muncul merah dan orange ini ya trafonya merah karena dia bebannya juga overload teman-teman ini report manager summary basis masih loading ya nah ini ketika si trafonya uh, overload atau bebannya berlebih ya kan maka dia akan muncul warning tanda merah di sini juga warna oranye e, karena dia mengalami drop tegangan yang melebihi dari toleransinya misalkan dia di setting 10% atau 5% atau berapa ya kan jadi dia e, ketika dia mengalami drop tegangan maka dia akan memberikan warna atau alert seperti ini teman-teman oke okay. Nah ini dia untuk susutnya. Di sini kita dapatkan susutnya adalah 4,6 kW dan 6,8 kafar. Oke okay ya. 4,6 kW tambah 8,6 kFar. Mungkin hurufnya kebesaran. Oke, okay. ini tadi double tadi ya, 4,6 KW. Oh, 6,8 kvar. Oke, okay. nah kemudian lagi kita akan mencoba dengan GTR ya, di pangkal bat ini, di pangkal ya. Kemudian kita akan coba eh, buatkan trafo baru kita akan melakukan sisip trafo teman-teman saya blok aja kemudian ctrl C copy ctrl V paste seperti copy biasa ya nah di sini misalkan saya ubah namanya di sini trafo 1 di sini trafo 2 saya double klik di bagian trafo nya teman-teman nah ini spesifikasi spesifikasi trafo nya persis sama ya Nah, di sini hanya bebannya saya rubah yang sebelumnya 200 menjadi 100. Oke, jadi 124 ampere. Di sini juga sama. Nah, oke. Okay. Saya akan mencoba klik load flow kemudian run load flow nah tegangannya naik ya teman-teman ya yang di sini 395 di sini juga 395 sebelumnya adalah 391 395 volt di trafo 1 dan 395 juga 395 volt di trafo 2 berarti setelah sisip trafo pastinya bebannya kan jadi 50 tambah 50 50 persen dan 50 persen oke okay, saya tandai dulu nah oke okay. kemudian saya akan mencoba membuatkan analisa untuk susutnya report manager Informasi untuk teman-teman yang ingin mencari losisnya atau susutnya dalam posisi dia running seperti ini nah teman-teman ya. Support manager, summary, dosis. Oke. Okay. Tunggu display-nya muncul. Nanti kita bisa tahu uh, susutnya ada di trafo 1 dan trafo 2. Nah, ini adalah susutnya ada di trafo 1. Nah, ini KW-nya, cover -nya. Ini juga di trafo 2. Nah, karena spek trafo-nya sama spesifik kan kita kan main copy paste nih tujuannya adalah biar spesifikasinya trafonya benar-benar sama hanya beban aja yang kita buat setengah sama setengahnya kan karena kan ibaratnya beban JTR nya sudah dipindahkan ke trafo yang baru cuma dari trafonya disisipkan masih daya yang sama gitu nah jadi dapatkan di sini adalah totalnya aja ini adalah 2,2 kW jadi ini 1,1 dan 1,7 saya catat ya teman-teman ya sini adalah KW tambah 1,7 kafar. Di sini juga sama 1,1 KW tambah 1,7 kafar. Oke, totalnya adalah 2,2 dan 3,4. Total adalah 2,2 KW tambah 3,4 cover ini totalnya pastinya sama ya karena kan di, di trafo satu ya 4,6 kw tambah 6,8 cover nah di sini dapat kita lihat bahwa pada saat sebelum disisipnya trafo distribusi yang dimana beban trafo itu ditopang oleh satu trafo aja beban JTR nya sorry teman-teman ditopang oleh satu trafo dia beban di satu trafo tersebut eh, lossesnya cukup besar teman-teman ini adalah satu trafo aja nah tapi berbeda ketika kita tambahkan trafo baru atau sisipkan trafo baru kemudian bebannya kita pindahkan setengah-setengah ditopang oleh si trafo yang baru gitu jadi setengahnya 50% nya ditopang oleh trafo yang lama dan setelah setengahnya lagi atau 50% lagi ditopang oleh trafo yang baru nah tapi susutnya jauh berbeda teman-teman padahal ini udah total dua trafo ini ini satu trafo aja 4,6 tambah 4,6 kW ditambah 6,8 kvar. jadi logikanya kan satu trafo aja segini apalagi dua nah kalau sisip trafo berbeda teman-teman justru dengan kita melakukan sisip trafo dia tujuannya adalah untuk menekan susut ataupun losis yang ada di di JTR khususnya sama di trafo distribusi itu sendiri dan kemudian tegangannya juga jauh diperbaiki yang sebelumnya 391 menjadi 395. Coba lihat di sini. Nah, tadi kan trafonya merah kan teman-teman. Tadi merah, kemudian ini juga warna oranye tadi atau warna pink ya kan. Nah, artinya apa? Ketika dia merah, alert beban trafonya itu sudah overload. Di sini juga merah tadi atau warna oranye karena dia mengalami drop tegangan. Ketika dia sudah normal kembali, tidak overload lagi, maka dia kondisinya menjadi hitam artinya dia tidak eh, tidak alert lagi tidak warning lagi gitu teman-teman nah jadi intinya apa intinya adalah sebentar nah kesimpulannya sisip trafo distribusi berpengaruh yaitu akan menurunkan persentase pembebanan trafo distribusi existing existing ini adalah eh, beban trafo distribusi yang sudah terpasang jadi yang sebelumnya dia 100% ya jadi kan jadi bagi dua dia jadi 50-50 atau 50-50 ya kan nah, kemudian sisip trafo distribusi memperbaiki tegangan ini tambahnya ya teman-teman memperbaiki tegangan di CTR gitu atau di tegangan rendah karena dia e, bukan memperbaiki tegangan di sisi TM teman-teman nanti ini, di sini em, maknanya ambigu ya sisip trafo distribusi memperbaiki tegangan tegangan rendah gitu memperbaiki tegangan di CTR gitu nah kemudian menurunkan losses karena ketahuan di sini dengan kita melakukan sistem trafo distribusi maka dia menurunkan losses atau losis baik itu di sisi trafo distribusi ataupun nantinya di JTR. Oke mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini intinya adalah topik kali ini itu kita berfokus kepada ini. Itu upaya penurunan susut teknis distribusi dengan melakukan sisip trafo, dalam artian bebannya dipindahkan setengah ke trafo yang baru. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.